Assalamualaikum. Hari ni Mak Tam nak buat gulai ikan patin. Mak Tam cukup suka ni gulai ikan patin ni. Kalau selalu Mak Tam buat, tak terlepas untuk Mak Tam nak hirup kuah dia. Dia punya bahan utama dia adalah minyak masak untuk kita nak tumis lagi. Okey. Bawang bawang kecil ni dalam 3 ulas, bawang putih 3 hingga 5 ulas macam tu lah. Lepas tu daun kari untuk kita nak tumis. Lepas tu kita kena ada halba campur. Halba campur ni satu sudu kecil dah memadai. Halba campur ni. Okey. Lepas tu bawang untuk kisar untuk kita campur dengan rempah. Saya nak tunjuk Dan rempah kari ikan. Tak kisahlah kari ikan apa, tapi Mak Tam suka kari ikan babas lah. Pilihan keluarga Mak Tam. Macam rempah tadi ni, Mak Tam guna satu bungkus setengah. Macam ni Ni kita buh satu bungkus. Okey. Ni kita buh setengah. Terpulang lah kalau nak buh dua bungkus terus pun tak apa, tapi memadai untuk sekok setengah air ikan patin ni. Sebab baru-baru ni Mak Tam ambil untuk nak goreng kan. Jadi ada sekok setengah. Kita guna satu bungkus setengah kari ikan babas ni. Rahsia kesedapannya, rempah tadi Mak Tam masukkan satu sudu kecil gula. Okey. Setengah sudu kecil garam. Jangan halus ya. Lepas tu sekejap kita tuang bahan kisar tadi di dalam ramuan rempah ni. Bawang besar ni belah 4 dah lah kan. Masukkan dalam blender ni. Selalu Mak Tam pesan kalau nak anak Mak Tam kalau nak masak kena buang ni, tak mau bagi busuk kan. Okay, kita buang dan kita belah 4. Buang lagi. Okay. Campurlah bawang kecil tadi 2 biji. Bawang putih kita masuk semualah. Lepas tu kita masukkan asam keping. Kalau suka masam, masukkan lebih tak apa. Mak Tam buat 3 keping yang kecil-kecil tu. Lepas tu terus kita masukkan bahan kisar tadi. Masuk dan kacau sebati. Kalau agak pekat tu tambah layak lebih sikit kan. Sambil kacau ni doa lah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Razak. Sambil selawat. Mak Tam tambah layak sikit ni untuk bawang tadi ni. Okey.
Okey, kita ketepikan dulu. Okey, sekarang kita dah buka api. Kita masukkan minyak. Minyak masak ah. Anggaran lah, anggaran macam untuk kita nak tomeh lah, tomeh-tomeh tak umpah kan. Okey, kita nampak minyak dah mula panas. Kita masukkan herba campur terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita masukkan bawang yang telah direbus. Okay. Dan dengan daun tadi lah. Lepas tu agak bau wangi tu, kita masukkan rempah yang kita bancuh dengan bawang tadi. Wah, baunya wangi. Kita tambah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Proses untuk nak bagi rempah ni masak dengan elok, kita tunggu sampai pecah minyak. Kita bumbung kan, dia mendidih dulu. Okey, nampak dah mula mendidih kan. Bila dah mula mendidih ni kacau lah kan, takut sekali dia berkerok di bawah pula kan. Kacau. Allah wajam sambil selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ta'ala wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barak ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kita doa siapa yang makan masakan kita ni berkati, dari darah daging yang elok. Atau selalu baca doa untuk anak-anak lah. Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha fit ta'wil, untuk anak perempuan. Kalau untuk anak lelaki, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Maksudnya kita minta supaya anak kita diberi kebijaksanaan. Satu lagi untuk bagi anak-anak dapat rezeki yang banyak. Allahumma aksir ma laha wa waladaha wa barik laha fima a'taitaha. Kita bayangkan anak kita duduk depan kita. Kalau anak kita duduk belakang lah. Kalau anak kita duduk depan kita, kita tiup di atas kepala mereka. Kalau anak lelaki pula, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Lepas tu baca supaya anak kita tak tinggal solat pula. Kita ihtiar kan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Bacalah. Bayangkan anak kita ada berapa orang, supaya kita nak anak kita tak tinggal solat. Itu secara ihtiar lah. Jaga perilaku supaya anak kita orang nampak, orang suka dengan anak kita, orang tak ada iri hati, macam tu lancang je perjalanan anak kita. Kita sendiri pun kadang-kadang kita nak marah dengan anak kita kan. Kalau kita baca, insyaAllah lah kita rasa macam anak kita tu sejuk yang mata mandang. Tu dah didih dah tu. Atam selalu baca tu lah. Atam bayang anak Atam ada 4 orang. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas
Yeah.
kan? Sikit lagi, sikit lagi. Maka
orang Batam suka santan yang santan pula, gulai yang agak cair sebab mereka suka hero. Jadi makan tambah ayam, ayam masak ayam tapi lagi lah. Sayang kan, dalam kotak ni pun masih ada lagi satu baki ni santan tu. Dalam satu camcor lah, ikut ampun lah ampun nak
pasien kau dok kan, nak tambah satu cangcuk lagi sikit. Itulah cangcuk plastik tu kan. Lagi dah agak empuk dah isi ikan dengan apa timun tadi ni. Maka boleh dah pada nak makan nasi. Comel ni ikan ni dia. Kulit dia licin. Tu. Tu, balon dia pun comel. Comel dan sedar. Biar, biar ni dia dulu. Biar, biar dia, biar. Tu dia dah meriah dah. Dah meriah dah. Dia punya buih-buih didih kan tu. Dah payah-payah lah. Time ni apa nak rasa boleh rasa lah. Apa yang kurang, apa yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, sedapnya ya Allah. Makan ni musim PKP ni sekali dengan pulam. Apa nak dikata. Dah apa dah tengok dah ikan ni agak dah masak elok. Timun pun dah agak empuk. Time ni boleh lah kalau nak tutup, nak tutup api. Okey, kita tutup api. Kita jumpa lagi di resepi akan datang.